Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rakyat Malaysia yang dikasihi, sepanjang 9 tahun saya menjawat jawatan Perdana Menteri, saya sentiasa berusaha membina kemudahan-kemudahan infrastruktur dan program-program bantuan bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Antara kemudahan projek pemangkir ekonomi dan bantuan-bantuan yang kerajaan BN tinggalkan untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia adalah Lebuh Raya Pen Bonio, MRT Prima, projek rapid Pengerang Lebuh Raya, Pahang Kota Baru, Jambatan Pulau Pinang 2, Kota Iskandar dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, kerajaan dan pemerintah kini telah mengumumkan akan membatalkan projek HSR. Kerajaan BN telah membuat kajian terperinci bertahun-tahun dan hasil KDNK projek HSR adalah sebanyak 209 bilion berbanding kosnya sebanyak lebih kurang 70 bilion. Semua pendapatan projek pemangkin ekonomi HSR menjangkaui jualan tiket, tetapi dari segi peningkatan nilai hartanah, kewujudan 442,000 peluang pekerjaan, pembinaan teknologi, kepesatan ekonomi setempat dan pelancongan. Projek Lebuh Raya Utara Selatan juga masih menanggung hutang sejak tahun 1988 hingga kini, malah masih berbaki 25 tahun lagi. Namun apakah pantai barat semenanjung akan maju tanpa PLAS? Saya terkejut mengapa Tun Mahathir dengan sambil lewa menyatakan kita tidak untung sesen pun dan akan membayar pampasan 500 juta kepada Singapura. Sebaliknya, beliau bertanggungjawab menjalankan kajian terperinci dan memberikan penerangan yang komprehensif kepada rakyat dan pelabur tentang analisa kos dan manfaat projek ini secara keseluruhan, bukannya mengambil mudah dengan memberikan jawapan cetek tanpa membuat kajian teliti. Ya, pakatan diberikan kepercayaan rakyat mentadbir negara, tetapi jangan pandang ringan kepercayaan ini dengan memberi justifikasi sambil lewa dalam semua keputusan yang mereka ambil. Rakyat bijak menilai. Sekian sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.